Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa di episode yang pertama Agenda Sharing Menggali ke Puncak Hikmah. Tema ini menjadi yang paling utama karena ternyata setiap kejadian dalam kehidupan kita selalu ada hikmah, ada yang bisa kita ambil pelajarannya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentu kita semua memahami dan mengetahui bahwa hidup itu selalu ada ujian, baik itu suka maupun duka. Mungkin kalau ujian suka, banyak yang mudah menerimanya dengan bersyukur dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan ujian yang duka, yang membawa kecewa, membawa kesedihan? Ternyata kita banyak ujian atau tantangannya untuk menghadapi tipe ujian yang seperti ini. Kadangkala kita bertanya, kenapa Allah menguji kita begitu berat seperti ini? Jika kita bertanya, mungkin Allah juga akan membalas, ya kenapa enggak? Karena kehidupan ini kan suka-suka Allah. Kadang kita juga tidak paham tentang takdir yang diberikan oleh Allah. Tapi ternyata kita tidak harus memahaminya. Kita hanya diminta untuk menjalaninya dengan kesabaran dan husnudzon kepada Allah, bahwa selalu ada kebaikan di balik ujian ini. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tentu tidak mudah teman-teman, tapi bukan tidak mungkin. Dimulai dengan yang paling sederhana, yaitu ketika dilanda kedukaan, kekecewaan, bahkan kegagalan di lembah yang paling dalam. Yang terpenting adalah kita kembali berinabah kepada Allah, meyakini bahwa Allah pasti memberikan hal yang baik kepada kita. Semoga Allah senantiasa membersamai kita dalam setiap langkah dan ujian yang kita hadapi, dan semoga Allah ridho dengan kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.